Ada banyak kisah tentang ball boy atau anak gawang dalam pertandingan sepak bola. Salah satunya ketika seorang anak gawang menjadi jimat keberuntungan timnas Cina di ajang Piala Asia 2015 lalu. Kala itu, Cina berhadapan melawan Arab Saudi di match day pertama grup B. Arab Saudi mendapatkan hadiah penalti di menit ke-62 ketika papan skor waktu itu masih menunjukkan angka 0-0. Sesaat sebelum menghadapi tendangan penalti Hazazi, kiper Cina Wang Dalei bertanya kepada Stephen yang berdiri di belakang gawang tentang ke arah mana ia harus melakukan penyelamatan. Bocah bertopi itu terlihat menjawab sambil menggerakkan tangannya ke arah kiri. Benar saja, Wang mengikuti saran sang ball boy untuk bergerak ke sisi kiri. Ia pun berhasil membaca arah sepakan Hazizi. Cina pada akhirnya memetik kemenangan 1-0 atas Arab Saudi. Gol tunggal kemenangan negeri tirai bambu diciptakan oleh Yu Hai di menit ke-81.